Miciners, assalamualaikum, sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Nah, oke, sesuai dengan judulnya, kalau bisa kalian tahu ya, gue tuh udah sering banget nge-review produk yang sangat fenomenal ini, produk yang lagi booming sebooming-boomingnya ya kan. Jadi ini adalah sesuai dengan judulnya, jadi gue akan mereview sebuah produk dari Scarlett Whitening dan ini adalah skincarenya. Yeay. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, di video sebelumnya itu ini. Di sini, lihat, gue tuh udah pernah nge-review body care rutin gue dan tentunya itu dari Scarlett Whitening. Kenapa gue secinta itu? Ya, karena memang produknya itu udah harganya murah. Dia juga kayak memberikan manfaat yang banyak banget, kandungannya juga oke-oke banget, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya kalian juga tahu ya, di video gue yang sekitar 2 minggu lalu, sini, ya lihat ya. Ini gue sudah membahas mengenai serumnya Scarlett. Jadi di sini ada Bradley Ever After serumnya Scarlett dan juga acne serumnya Scarlett. Nah, kalau misalnya kalian belum nonton nih, kalian kayaknya harus nonton dulu deh, ya kan? Kalau misalnya kalian sudah nonton, oke, kita lanjut di part yang ini. Jadi gue tuh mau kasih tahu sama kalian, kalau misalnya gue tuh menggunakan serum Scarlett itu tuh cocok banget di kulit muka gue, di kulit wajah gue ya kan, jadi lebih glowing ya dari video-video gue sebelumnya. Karena memang gue cocok banget, sampai akhirnya gue penasaran banget sama skincarenya. Scarlett ini dia mengeluarkan dua skincare, yaitu ada Acne Series dan juga Bradley Series. Dan karena kulit gue tidak berjerawat, akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan Bradley Series. Jadi kalau mungkin nanti pada saat PMS jerawat gue akan bermunculan, kalian harus tetap nonton ini karena nanti gue akan mereview produk yang acne seriesnya. Oke, kalau gitu sekarang kita kulik bagaimana sih kira-kira manfaatnya apa, terus kira-kira harganya berapa, lalu kandungannya apa aja. Oke, kalau gitu tetap ikutin video gue sampai selesai. Kita mulai dari rangkaian yang pertama. Jadi untuk Bradley Series ini itu terdiri dari dua krim, yaitu di sini tuh ada Bradley Ever After Cream Day dan juga ada Bradley Ever After Cream Night. Jadi kalian bisa gunakan ini sesuai dengan kebutuhan kalian di malam hari, misalnya sebelum tidur pastinya tentunya kalian harus menggunakan yang cream night ini. Dan kalau misalnya kalian pengen beraktivitas di pagi hari, apalagi terkena paparan sinar matahari, cocok banget buat kalian pakai day creamnya yang ini. Nah, untuk memaksimalkan penggunaannya itu, kalian juga harus menggunakan Brightening Facial Wash. Ih, gemes banget ya sih. Tuh, ini tuh ada rose petalnya gitu ya. Jadi ini tuh kayak ada seperti menyerupai kelopak bunga mawar. Terus juga ada buliran beadsnya dan ini tuh harum banget. Cocok banget. Kalian tahu gak sih? Kalian kan pernah lihat ya vlog gue yang sebelumnya. Itu gue pernah mereview sebuah produk body care rutin gue. Itu yang shower scrubnya itu adalah yang pomegranate. Nah, ini cocok banget. Ini baunya mirip banget sama si pomegranate itu, shower scrubnya pomegranate yang Scarlett Whitening gitu. Kemudian sesuai dengan vlog gue yang sebelumnya ya, yang pastinya di situ kita harus menggunakan serum karena gue saat ini lagi ingin mereview produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit gue, yaitu untuk yang Brightening Series. Bradley Series gitu maksud gue. Jadi gue juga harus menggunakan Bradley Ever After Serum yang ini. By the way, ini udah kayak kedua gitu, botol kedua. Jadi ini kalau pemakaian gue sebelumnya, waktu gue PMS, jerawat gue mulai timbul, gue menggunakan yang acne serum ini gitu ya, yang warna ungu. Tapi karena kulit gue lagi normal seperti ini gitu kan, lagi cantik banget seperti ini gitu, jadi gue menggunakan yang Bradley Series gitu. Oke, pada bagian ini gue akan menjelaskan satu persatu sedetail-detailnya, kira-kira apa sih manfaatnya, kandungannya dari setiap produk yang akan gue jelaskan saat ini gitu. Pasti kalian penasaran banget kan? Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama itu gue akan membahas mengenai Brightening Facial Wash si cantik ini. Jadi di sini itu di Brightening Facial Wash ini kandungannya ada glutathione, aloe vera, rose petal dan juga vitamin E. Dengan botol berukuran 100 ml ya, ini tuh termasuk menurut gue kandungan ini tuh oke banget sih kalau untuk kalian gunakan untuk membersihkan muka gitu ya. Jadi urutan pertama itu ketika kalian pengen menggunakan skincare, pasti yang pertama adalah kalian harus membersihkan muka kalian gitu. Kira-kira yang seperti sudah gue jelaskan ya,
Glutathione, ya itu udah sering banget gue jelaskan di video-video sebelumnya mengenai produk dari skincare ataupun body care Scarlett gitu. Jadi untuk glutathione ini fungsinya itu adalah untuk meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, juga memberikan perlindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit kalian. Kemudian juga ada vitamin E. Vitamin E ini gunanya itu adalah untuk membantu kita mengatasi masalah perkulitan dan amat dibutuhkan banget, karena selain untuk melembabkan kulit, dia juga bisa membantu mengatasi peradangan dan menenangkan kulit. Dah gitu, di sini itu juga ada rose petal. Apa sih rose petal itu? Rose petal ini yang kalau misalnya kalian lihat ya, di sini tuh ada kelopak bunga mawar ya. Itu tuh gunanya itu adalah untuk menyegarkan kulit wajah, ya kan? Dan gitu kalau misalnya kita bisa lihat ya, kelopak ini tuh gemes banget ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini kalau misalnya kalian aplikasikan di wajah kalian dan kalian tenang aja. Karena kelopak wajah jadinya ya kan. Kelopak bunga mawar ini itu akan hancur secara elegan ya kan. Terus di sini itu juga ada aloe vera. Aloe vera itu apa sih? Ya lidah buaya ya kan. Itu kandungannya aja berfungsi untuk menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit serta melembabkan dan menghaluskan kulit kalian. Untuk wanginya mirip banget sama yang namanya pomegranate, rangkaian body care gue itu mirip banget wanginya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas serum Scarlett. Tapi gue rasa kayaknya ini sudah pernah gue bahas di vlog gue yang sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, ada di sini ya. Di sini tuh lengkap banget, detail banget, bahkan bukan hanya membahas mengenai Bradley Ever After Serum, tapi di situ juga ada mengenai acne serumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa lanjut ke sini. Tapi gue akan bahas sedikit lah ya. Jadi untuk Bradley Ever After Serum ini ada phytovitamin, glutathione, niacinamide, vitamin C, dan ada lavender water. Oke, sekarang gue akan bahas tentang krimnya ya. Jadi yang pertama itu gue akan bahas mengenai Bradley Ever After Cream Day. Jadi di sini kandungannya apa aja sih? Oke, akan gue jelaskan. Kandungan utamanya itu ada glutathione. Udah pasti dong, di semua produk Scarlett itu mengandung glutathione yang fungsinya itu adalah untuk membantu sebagai antioksidan buat kulit kalian. Jadi menjaga kelembaban kulit kalian, mencerahkan kulit kalian, menghilangkan sel-sel kulit mati yang berada di kulit kalian gitu kan. Terus juga selain itu dia juga bisa membantu mencerahkan gitu. Selain itu juga ada rainbow algae yang di sini itu jadi fungsinya itu adalah untuk meningkatkan kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Lalu juga ada rose petal oil yang kaya akan asam lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan luka. Terus juga ada poreway. Poreway itu fungsinya untuk apa sih? Untuk menghilangkan pori-pori yang ada di kulit kalian gitu. Jadi tentunya membuat kulit kalian akan menjadi lebih bersinar, lebih cerah. Kalian udah bisa ngeliat deh ya perbedaan dari kulit gue gitu ya. Ini kayak udah cerah banget menurut gue gitu. Ini udah pemakaian sekitar 2 minggu gitu. Mungkin kalau misalnya gue menggunakan pemakaian ini rutin sampai mungkin di sebulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu, mungkin akan lebih glowing atau lebih cerah dari ini sih menurut gue gitu. Jadi kalau menurut gue ini tuh dengan ukuran 20 gram dia itu mempunyai kandungan yang oke-oke banget. Lalu di Bradley Ever After Day Cream-nya itu juga mengandung tricinamide yang gunanya adalah untuk membantu melembabkan dan juga anti penuaan dini. Yang paling penting sih di sini juga ada anti kerutan, ya kan? Jadi buat kalian kayak pas banget deh yang udah ngerasa kulit kalian tuh sudah mulai mengendur, berkerut, ya kan? Kayaknya pas banget gue rekomendasiin untuk menggunakan Bradley series ini gitu. Terus kandungan yang paling utamanya itu, yes, di sini itu ada Aqua Peptide Glow. Jadi kulit kalian akan lebih cerah dan lebih bernutrisi gitu. Dan yang pasti dia akan lebih terhidrasi. Karena kalau misalnya kulit kalian dehidrasi itu kayak akan jadi kering gitu, nge-crack banget gitu di muka. Kayaknya emang ini cocok banget buat kalian yang lagi banget cari skincare. Buat kalian para pemula gitu yang lagi cari, gue kira-kira cocoknya pakai skincare apa ya? Nah, pas banget buat ngegunain, kalau menurut gue ya, gunain rangkaian dari skincare-nya Scarlett Whitening. Oke, itu dia adalah manfaat dan kandungan dari Bradley Ever After yang day cream-nya. Sekarang kita lanjut mengulik untuk
membahas mengenai Bradley Ever After yang night creamnya. Jadi kandungannya itu sebenarnya sama aja seperti yang berada di kandungan si day cream itu ya, di si day creamnya Bradley Cyrus ini. Cuman yang paling membedakan itu sini tuh ada niacinamide yang berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit wajah, lalu juga ada natural vitamin C sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV, ya kan. Kemudian juga di sini tuh ada hexapeptide A yang dapat membantu mengurangi kerutan di wajah kalian. Jadi hayo, siapa yang wajahnya sudah mulai berkerut? Jadi bakal gue rekomendasin banget buat kalian nih para pemula yang lagi bingung banget cari skincare nih. Cus deh, langsung cobain dulu rangkaian dari si Scarlett ini. Jadi dari Scarlett-nya whitening ini ya. Jadi ada acne series. Jadi buat kebutuhan kalian yang berjerawat, kalian bisa gunakan acne series. Dan buat kalian yang butuh untuk lebih cerah, kalian bisa pakai rangkaian dari brightening series gitu. Nah, yang paling utama itu kandungannya adalah ada green caviar. Apa sih green caviar itu? Green caviar itu adalah salah satu ingredient yang dapat membuat kulit kalian itu lebih terhidrasi gitu. Jadi jangan sampai kulit kalian tuh yang tadi gue bilang, jangan sampai kulit kalian menjadi dehidrasi gitu, kekurangan akan pelembab dan cairan. Oke, kalau gitu tadi sudah gue jelaskan ya manfaat dan kandungan dari rangkaian ini, rangkaian Bradley Cyrus ini. Kira-kira stepnya apa aja sih cara penggunaan Bradley Cyrus ini gitu. Jadi apa dulu yang harus digunakan dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke, kalau gitu kita lihat yuk, karena gue akan, kebetulan ini kan waktunya gue mau tidur ya, jadi gue kayaknya harus menggunakan night cream gitu. Jadi kalian kayak harus simak dulu ya. Oke, cus. Oke, kita mulai untuk step yang pertama, yaitu tuangkan secukupnya facial wash ke telapak tangan, usapkan secara merata ke seluruh area wajah, lalu dibilas. Gunakan secara rutin setiap hari, pagi dan malam untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu menggunakan serum. Jadi teteskan 2-3 tetes serum, usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada kulit wajah. Diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit. Oke, sekarang kita ada di tahap terakhir. Step yang terakhir itu adalah penggunaan untuk Bradley Ever After Cream Night. Karena berhubung gue lagi malam hari menjelang tidur, gue gunakan cream night. Cara penggunaannya adalah pakaikan Bradley Ever After Cream Night pada wajah yang bersih dan kering, atau setelah pemakaian serum. Pijat lembut sampai merata. Wow, kulit sehat, cantik, dan bersinar. Nah, gue udah selesai skincare-an. Gimana? Jadi menurut gue tuh teksturnya itu lembut banget gitu, mudah banget buat diaplikasikan di kulit wajah kalian. Udah gitu menurut gue tuh sangat ringan banget ketika sudah ada di wajah kita gitu, sudah teraplikasi di wajah kita. Jadi buat kalian, sekali lagi gue ingetin, buat yang lagi galau banget buat cari skincare gitu, nah buat pemula juga yang belum pernah pakai skincare, kalian tuh kayaknya mesti cobain ini sih. Karena ini tuh bener-bener ringan banget di wajah kalian gitu. Udah gitu wanginya tuh bener-bener aroma bunga mawar. Jadi kayak seger, manis, romantis gitu kan. Buat kalian tanya harganya berapa sih Kak Miki? Harganya itu murah banget karena cuman Rp75.000 per itemnya dari setiap rangkaiannya gitu. Murah banget kan? Kalian langsung aja bisa order, dan ini nanti bisa order via WhatsApp, bisa order via LINE, bisa juga langsung ke Shopee. Jadi situ ada official store-nya, dan nanti gue akan memberikan link-nya di deskripsinya. Oke deh, kalau gitu videonya sampai sini dulu aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang masih galau, jangan galau-galau lagi, karena gue sudah memberikan solusinya tadi ya. Ketika kalian bingung untuk menentukan kira-kira skincare apa yang cocok untuk kulit kalian, cus langsung aja cobain rangkaian dari Scarlett Whitening ini yang skincare. Dan tentukan kebutuhan kalian, kira-kira kalau misalnya kalian berjerawat, kalian bisa menggunakan acne series. Dan kalau kalian butuhnya untuk mencerahkan kulit kalian, mohon maaf,
kalian bisa menggunakan yang rangkaian Bradley series gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat di like, di comment, and di subscribe. Thank you for watching. Dah, assalamualaikum.